Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah tahun ini Madrasah Istiqlal Jakarta dapat melaksanakan kegiatan pendidikan dan praktik penyembelihan hewan kurban walaupun keadaan madrasah kita dalam kondisi yang sedang direnovasi. Namun dapat kami sampaikan pada tahun ini ada perubahan-perubahan. Uang yang telah dikumpulkan oleh anak-anak sebagai infak kurban kita salurkan dalam bentuk kurban yang sesungguhnya. Maka Madrasah Istiqlal tahun ini menyalurkannya menggunakan nama-nama beberapa orang pegawai karyawan Madrasah Istiqlal Jakarta demi menjadi kurban yang sesungguhnya dan untuk menjalankan amanah yang telah ayah bunda serahkan kepada panitia. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita melaksanakan kurban dengan 4 ekor sapi, 3 ekor kambing, dan semua insya Allah didistribusikan di daerah-daerah yang berhampiran atau berdekatan dengan Madrasah Istiqlal Jakarta. Kami atas nama pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang telah ayah bunda berikan melalui andana semua yang telah mengumpulkan dana sejak awal diberitahukan kepada mereka hingga hari ini tanggal 9 Agustus 2019 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1440 Hijriah. Semoga ibadah kurban kita pada tahun ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi dan kemudian kita mendapatkan ganjaran yang setimpal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.